Saudara beberapa hari lalu sejumlah nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI Mobile. BSI diduga jadi korban serangan siber yang mencuri data nasabah. Kalau kita lihat serangan ransomware Lockbit 3.0 diduga mencuri 15 juta data pelanggan serta informasi karyawan dan sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem BSI. Kasus dugaan pencurian data bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya 26 juta data pelanggan IndiHome diduga bocor. Kebocoran data diduga juga dialami 17 juta pelanggan PLN. Sebelumnya 44 juta data yang ada di My Pertamina juga diduga bocor. Sementara ada 3,2 miliar data pengguna situs peduli lindungi yang juga diduga bocor. 17 juta data pelanggan PLN, 44 juta data My Pertamina, dan 3,2 miliar data peduli lindungi indungi. Bagaimana memastikan data pribadi masyarakat aman dari kebocoran? Kita akan bahas setelah tayangan ini. PT Bank Syariah Indonesia BSI diduga menjadi korban serangan siber yang menyebabkan 15 juta nasabah tidak bisa mendapatkan layanan lewat ATM dan mobile banking BSI. Pihak BSI menyebut gangguan itu terjadi selama 4 hari. Sejumlah pengusaha SPBU di Aceh mengaku tidak bisa membayar pesanan BBM ke Pertamina karena tidak dapat bertransaksi menggunakan layanan perbankan BSI. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas, Hiswana Migas, wilayah Aceh menyebut, anggotanya terpaksa menarik uang secara manual, kemudian disetar ke bank lain untuk dikirim ke Pertamina. Akibatnya, proses transaksi lebih lama dan bahan bakar telat masuk ke SPBU. Ketika kerugian nyata itu dialami, tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian Wiswa Namiga sebagai lembaga akan mengambil langkah-langkah hukum yang itu dapat memastikan hak-hak bisa terjaga. Fungsi-fungsi pelayanan yang harusnya diberikan oleh BSI terhadap kita selaku nasabah itu terjamin. Itu kan bagian dari perlindungan konsumen juga. Konsumen punya hak untuk itu. Nah, langkah konkretnya apa? Kita akan inventarisir. Tapi yang jelas tidak tertutup kemungkinan terhadap langkah hukum termasuk di dalamnya gugatan terhadap eh, apa yang berlangsung. Gangguan yang dialami BSI juga menyebabkan 6.099 calon jemaah haji di Surabaya tidak bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2023. Kanwil Kemenak Jati mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk penambahan waktu pelunasan bagi para calon jemaah haji yang bertransaksi melalui BSI. Empat hari ini, ini Bank Syariah Indonesia mengalami problem sistem. Padahal jamaah haji kita yang di Jawa Timur ini kebanyakan itu melalui Bank Syariah Indonesia. Saya hitung ada 6.099 orang yang belum bisa melunasi karena sistemnya trouble. Itu di ya, Pak? Iya, ya. sedangkan untuk yang bank lain, selain Bank Sari A Indonesia, ada Bank Mega, BRI, BNI, Danamon, dan lain sebagainya, Bank Sari A, itu hanya 2.318. Gangguan layanan perbankan BSI terjadi pada Senin 8 Mei 2023 di seluruh Indonesia. Pihak BSI menyebut gangguan layanan perbankan lantaran sedang ada pemeliharaan sistem. Pada tanggal 9 Mei, gangguan masih berlangsung. BSI menyebut normalisasi layanan sudah dilakukan untuk ATM dan kantor cabang. Di tanggal 10 Mei, BSI melakukan monitoring dan proses normalisasi transaksi. Dampaknya, layanan BSI tidak bisa diakses sementara waktu, baik layanan di cabang, akses BSI Mobile maupun ATM di seluruh Indonesia. Layanan BSI pulih 100% pada hari Kamis, 11 Mei 2023. Di saat yang sama, BSI juga menemukan indikasi serangan siber. Ransomware Lockbit 3.0 memasukkan BSI sebagai daftar korban di situs webnya di Dark Web. Mereka menyebut sudah melakukan serangan sejak 8 Mei. Pertas juga menyebut telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data pribadi berisi informasi 15 juta pelanggan dan karyawan BSI. Direktur Utama BSI Heri Gunadi menyatakan BSI telah meningkatkan dan melakukan perbaikan pengamanan sistem IT berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan. Chief Information and Security Officer atau CISO ini kerjanya sama seperti Satpam Fisik, melakukan ronda, tapi ronda dari sisi teknologi. CISO akan melihat titik-titik weak point yang harus ditutup. Itu adalah satu upaya untuk melindungi data-data nasabah, kata Dirut BSI Heri Gunadi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV. Pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya mengkritik BSI yang baru melakukan langkah pengamanan setelah beberapa hari mengetahui adanya pertasan dan dugaan kebocoran data. Jadi caranya bagaimana ya ketika nasabah login harus diminta untuk secara otomatis melakukan penggantian login untuk internet banking, mobile banking atau mengganti PIN ATM untuk seluruh nasabah. Kalau Memang, besi tahu datanya sudah bocor. Itu yang pertama, dan ini harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak bisa disalahgunakan. Harusnya ini sudah dilakukan dari saat pertama Anda tahu datanya bocor. Dugaan kebocoran data sudah berulang kali terjadi. Pemerintah harus terus meningkatkan sistem keamanan sibernya agar data penting masyarakat tidak disalahgunakan. Tim liputan Kompas TV. Seberapa besar kerugian dan konsekuensi pencurian data di perbankan akibat serangan siber kita bahas bersama pengamat keamanan siber Pratama Persada. Mas Pratama selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Mas Pratama, uh, geng ransomware Lockbit uh, 3.0 ini mengklaimkan gangguan layanan di BSI adalah ulah mereka. Apa kita bisa langsung percaya klaim mereka? Menelusurinya seperti apa, Mas? Ya kalau kita yakin 100 persen sih belum tentu ya kenapa? Karena si Lockpit ini juga belum melakukan apa uh, share dari sampel datanya ya gitu. Tetapi kan kita lihat kemarin uh, Pak Menteri BUMN bilang bahwa PSI kena retas gitu ya. Kemungkinan memang kena retas, tapi pelakunya siapa? Memang butuh uh, investigasi lebih lanjut. Kalau Lockpit memang mengaku dia berhasil mencuri satu setengah terabyte data, kemudian 15 juta data pribadi begitu ya bisa jadi iya gitu uh, mereka melakukan itu tetapi untuk memastikan apakah itu benar uh, logpit yang mencuri apakah benar mereka memiliki data apakah uh, benar mereka melakukan pertasan sebenarnya yang bisa jawab ini adalah uh, BSI-nya gitu karena BSI yang melakukan uh, assessment terhadap sistem mereka setelah uh, sempat down beberapa hari gitu dan saya pikir BSI sudah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ya mungkin dengan badan sibernya negara, lembaga-lembaga lain begitu uh, untuk apa ya uh, melakukan digital forensik terhadap uh, sistemnya sehingga tahu apa yang terjadi di uh, BSI gitu Mbak. Mas Pratama empat hari error kalau bukan gangguan uh, dari ransomware lalu uh, masih tergolong wajarkah buat bank syariah terbesar di Indonesia ini gagal memulihkan sistemnya lebih cepat? Ya gini kalau menurut saya untuk uh, apa, perusahaan sekelas bank ini adalah perusahaan yang sangat kritikal ya, gitu, hmm. termasuk struktur kritis harusnya memang nggak boleh down lebih dari beberapa jam itu nggak boleh begitu. Artinya, memang ini ada masalah begitu. Selain mungkin masalah uh, serangan hacker, gitu, mungkin juga ada masalah lain. Kenapa? Karena kalau misalkan satu institusi, misalkan bank, memiliki sistem backup data yang cukup baik, gitu, walaupun dia kena ransom, semua filenya rusak, hancur, gitu, semua sistem servernya down, dengan memiliki sistem backup yang baik, dia bisa merecovery uh, file backup tersebut hanya dalam beberapa uh, jam saja. Harusnya begitu, nah kan ini tidak terjadi begitu berarti ada masalah lain apa apa masalah itu ya banyak sebenarnya ada kemungkinan hardware fail gitu atau uh, incompatibility uh, hardware antara sistem backup-nya dengan live system-nya begitu atau ada masalah-masalah lain gitu nah ini mungkin nanti uh, BSI bisa mengungkapkan setelah uh, selesainya uh, proses assessment atau digital Forensik yang terjadi di banknya. Begitu, Mas Mbak. Pratama kan kalau kita bicara soal uh, peretasan itu kan uh, dikhawatirkan oleh masyarakat awam dan juga kemudian ketika ini yang kena adalah uh, perbankan begitu mereka mengkhawatirkan bagaimana dengan keuangan mereka yang kemudian di, ditabungkan di sana. Memang ketika misalnya ada serangan seperti ini impactnya seperti apa Pak? Sejauh apa? Ya, ada ada beberapa bank gitu yang memang uh, ditargetkan untuk dicuri uangnya gitu. Misalkan uh, serangan pada Bank Bangladesh pada tahun 2016 itu ada 81 juta dolar yang dicuri uh, dari rekening banknya gitu. Kemudian ada JP Morgan case gitu. Itu ada uh, pencurian uh, apa namanya uh, data nasabah sampai 76 juta gitu. Kemudian di Banco de Chile gitu apa namanya ada 10 juta Uh, uang yang dicuri dari bank itu gitu. Tapi kemarin kita sudah mendengar di Bank Syariah Indonesia bahwa uh, uang nasabah itu aman gitu ya. Jadi yang diserang itu adalah sistemnya yang dicuri adalah uh, data pribadi masyarakatnya gitu. Apakah itu nggak uh, bahaya? Ya bahaya sebenarnya karena data pribadi ini adalah data yang harus dilindungi dan ada konsekuensi hukumnya karena di Indonesia kita punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi walaupun Komisi Pelindungan Data Pribadinya belum dibentuk begitu. Nah harusnya gitu apa eh, ketika terjadi pencurian seperti ini data nasabah eh, berbeda sistem dengan data pribadi begitu sehingga eh, kalau menurut saya sih datanya eh, sistem keuangan gitu tetap aman gitu jadi data data uang nasabah tetap aman begitu tetapi yang jadi masalah kan kendala tidak bisa transaksi ya hmm. tidak bisa transaksi tidak bisa apa namanya ngambil uang di ATM karena semua channelnya mati begitu nah memang Ya ini uh, hal yang harus diterima karena memang terjadi apa kerusakan sistem yang menurut saya cukup uh, apa parah begitu. Tetapi debang apakah bank BSI nggak melakukan langkah apapun gitu? Ya menurut saya mereka juga mati-matian juga sih gitu. Makanya saya beberapa kali bilang bahwa ya kita uh, perlu mengapresiasi juga ini apa teman-teman di bank BSI karena mereka 24 jam mati-matian gitu berusaha untuk mengembalikan sistemnya begitu. Tapi uh, adanya konsekuensi nasabah yang apa uh, tidak bisa melakukan transaksi menurut saya mungkin ada langkah-langkah non teknis gitu yang bisa dilakukan bank PSI misalkan mereka membuka apa uh, banknya hari Sabtu dan Minggu atau itu kan sudah dilakukan kan. dan sudah dilakukan kan sebenarnya gitu. Jadi ya uh, memang tidak ada satupun sistem di dunia ini yang bisa ngomong bahwa dia 100% aman gitu, enggak hmm. bisa gitu. Jadi security itu proses gitu. Jadi kalau sekarang kita bilang saat ini kita aman belum tentu besok aman sehingga apa sehingga monitoring terus menerus terhadap sistem itu itu diperlukan gitu plus bahwa e, kalau kita lihat di Indonesia ini ada beberapa institusi yang juga bertanggung jawab terhadap keamanan cyber Misalkan badan siber dan Sandi Negara hmm. ada OJK, ada Bank Indonesia. Begitu harusnya mulai berpikir bahwa ancaman cyber itu nyata. Harusnya mulai berpikir bahwa monitoring apa e, dunia perbankan, gitu, e, bank asuransi, atau apapun lah itu, menurut saya penting sekali dilakukan karena ini adalah target empuk dari para peretas itu. Kenapa? Karena... Jadi duit gitu, banyak yang harus bayar mahal gara-gara serangan ransomware ini. Mereka okay. tahu bahwa ini ada duitnya gitu. Artinya kalau serangan siber berbuntut pencurian data dan nasabah karyawan, konsekuensi besar apa yang akan dihadapi BSI kalau misalnya secara data bisa kemudian dicuri, upaya lain untuk melindungi data yang udah terlanjur dicuri itu akan seperti apa? Ya. Yeah. Kalau uh, kita berbicara tentang uh, grup ransom gitu ini kan artinya mereka meminta tebusan ya gitu. Hmm. Walaupun kita selalu mengatakan bahwa membayar tebusan itu bukan berarti bahwa uh, data Anda akan dikembalikan, bukan berarti bahwa sistem Anda akan dikembalikan, akan diberikan kunci untuk membuka sistem yang sudah terenkripsi atau dirusak oleh mereka gitu. Jadi bukan option sebenarnya uh, memberikan uh, tebusan begitu. Nah, bagaimana kalau data pribadi beneran dicuri? Sebenarnya di undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah disahkan pada Oktober 2022 ada konsekuensi hukum di sana hmm. ada hukuman 6 tahun untuk apa namanya pelaku yang eh, apa, terbukti melakukan kelalaian sehingga terjadi kebocoran data pribadi gitu bahkan eh, untuk perusahaannya bisa kena denda 2% dari total revenue tahun terakhir okay. cukup besar gitu tapi ini nggak akan bisa dilakukan kalau eh, lembaganya Komisi Pelindungan Data Pribadinya belum dibentuk dan ini tugas presiden untuk membentuknya yang diamanatkan oleh Undang Undang Pelindungan Data Pribadi gitu Mbak Livi. Mas Pratama, di era transaksi yang sudah serba digital kayak sekarang, kalau kita lihat uh, keamanan sistem perbankan di Indonesia, industri kita memang rentankah dibobol terutama saat era transaksi sekarang faktanya sudah semua serba digital. Kalau dari sisi saya ya Mbak ya, yang melakukan pengamatan gitu, sangat rentan sekali Mbak gitu. Kan kita kemarin sudah mengalami tuh. Ada Bank Jatim yang memang uh, diretas kemudian ada BRI Live gitu kan. Ada apa namanya bank-bank lain juga mengalami beberapa kali sistem down gitu. Sekarang ada BSI gitu. Kemarin baru Bank Indonesia begitu yang kena uh, ransomware juga gitu. Jadi sebenarnya masih lemah kita ini di Indonesia begitu. Nah di sisi lain kita ini akan uh, melakukan semuanya serba digital, ya kan? Bahkan di G20 kemarin Pak Presiden bilang digitalisasi ekonomi salah satu prioritas kita. Hmm. Bayangkan kalau semuanya nanti cashless gitu, semuanya membayar nggak pakai duit cash. Kemudian banknya diserang gitu, semua bank di Indonesia mati. Apa nggak susah nanti hidup kita itu ya. gitu. Oleh karena itu, oleh karena itu, menurut saya perlu dibikin kebijakan yang memang uh, pro terhadap keamanan cyber gitu. Ya. Jangan kita ini punya brand cyber di negara gitu. Tapi kita lihat perhatian nggak sama lembaga ini. Hmm. Ini kan lembaga yang disuruh ngamanin seluruh apa namanya uh, kementerian lembaga pemerintah kita, hmm. tapi tidak diperhatikan dengan maksimal gitu kasihan yeah. loh mereka sebenarnya gitu. Terus uh, kepada siapa lagi kita mau menggantungkan keamanan cyber kita gitu. Gitu, Mbak? Yes, artinya ketika kita sudah siap untuk uh, transisi semua ke serba digital, pengamanannya juga harus di di di, di up, dioptimalkan yeah. begitu kira-kira ya. jangan bilang digitalisasi kalau Anda tidak siap terhadap uh, keamanannya. Keamanan. Yes. Itu gitu. Terima kasih Mas Pratama Persada telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Saudara Carta Politika merilis survei terbaru terkait tiga tokoh bakal capres potensial siapa dan seberapa besar potensi elektabilitasnya. Friska Clarissa akan hadir usai jeda untuk Anda.